Apakah anak kecil yang dibunuh Nabi Khidir itu kelak akan masuk surga atau neraka? Sejelas Allah tabu wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun nak kanak nikah sepate sareng Nabi Khidir nikah yang sepadu ang mukmin qobater yani kalaban pangoningan se bareng ki Allah mun pas etorot nikah bakal mabahaya kareng tuana bahkan bakal makafir. Ulama dari Kak Dinto kadang tak ada penjelasan sore dari Al-Quran. Kak Dinto khilaf dalam memahami nak kana itu. Sejelas dia ni kau. Sekapin nak anak orang Islam, Kak Dinto menabi mata kita felik, Kak Dinto masuk surga. Sekapin nak anak orang kafir, saya mata kita felik khilaf bainal ulama. Mungkin mata kita belik khilaf bainal ulama pada saat ada bagi ni kaki japok bela yakni sebab siksaan pada punten ni wallahu alam khilaf ma nabi ampun belik anak orang Islam atau bini orang Islam pas kafir engki kafir mata ni mata kafir karena lafal gulam kak din tu bisa orang belik ben bisa orang tak belik maka kak itu khilaf bainal ulama pada sengok caki ja aja kita belik sedangkan yang sepuluh lagi ada yang sepuluh dua kak din tu mukmin. Jadi maklai reng tua dua yang selamat, anak pada selamat. Pada saat mungkin dia aja ya, hukumnya kafir. Allahu alam. Karena memahami kayak itu gulam, pamal gulam. Sejelas tidak ada penjelasan gulam kak dito kafir, napa punten, balik, napa punten. Nika maka tadi, mun ada penjelasan dari hadis dan semacam, nika leki dalam kuat tentang hadis. Saya kebas. Jadi ulama dalam kak dito khilaf.